Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Aku dah bosan. Sekarang saya ada bosan duduk buat ulasan di kereta, di rumah. Jadi sekarang aku buat ulasan di tepi jalan. Di tepi jalan dekat dengan satu kedai spare part, kedai servis kereta yang amat bagus. Tak ada kena-mengena dengan aku, tapi aku suka tempat ni, so aku nak promote lah. Memang best lah tempat ni. Ada tempat duduk, parking yang luas dan sebagainya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, nak promote-promote pula. Aku bukan nak promote benda yang salah, tapi saja nak cerita kebenaran. Jadi tujuan kita nak bercakap ni bukan mau promote orang punya kejahatan, tapi kita nak promote kebenaran, kan tuan-tuan dan puan-puan? Okey. So, kebenarannya ialah menurut Tony Puah, setelah dia mengkaji, membaca tebalnya laporan seperti yang dinyatakan oleh Azizan Harun, Speaker Dewan Rakyat, dia kata disahkan Najib Razak memang telah mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan speaker dan ahli parlimen. Okey, sekarang persoalan yang terbesar, bila dah tahu bersalah, persoalannya sekarang apakah tindakan daripada Dewan Rakyat, apakah tindakan daripada speaker, iaitu Azizan Harun. Siapa je lah, yang penting speaker lah. Apakah tindakan daripada speaker Dewan Rakyat ini setelah didapati bahawa Najib Razak bersalah? Tuan-tuan dan puan-puan, soalan kedua, kalau memang dah ketahuan kantoi bersalah, persoalan seterusnya ialah beranikah Najib Razak untuk dijatuhi hukuman sesuai dengan hukuman-hukuman yang terkandung di dalam peraturan-peraturan mesyuarat di Dewan Rakyat yang mulia. Saya sebagai pemerhati politik bebas di Malaysia, saya mahu melihat kebenaran ditegakkan. Kalau salah, tetap salah. Macam mana baik dia dulu sekalipun, macam mana banyaknya dia tolong rakyat pun, kalau dia salah, tetap salah. Walau macam mana pun bantuan yang dia telah bagi berbilion kah, beratus juta kah, kalau salah, tetap salah. Jadi laksanakanlah undang-undang yang sudah tertulis di dalam Undang-Undang Mesyuarat Dewan Rakyat yang mulia. Seterusnya, kalau memang Najib telah diketahui bersalah mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan itu, ada lagikah kenyataan-kenyataan yang lain yang juga mengelirukan, yang mungkin sudah pernah dinyatakan oleh Najib Razak atau belum pernah? Akankah ada lagi ataupun akan berhenti di sini saja? Harap-harap selepas ini berhentilah, kerana yang kelirunya bukan sekadar speaker Dewan Rakyat, tetapi yang kelirunya juga kepada rakyat marin. Kelirunya nanti membawa kepada disaster, satu bala yang besar, terutamanya apabila rakyat membuat undian, yang mana rakyat kerana sudah keliru, mereka fikir yang salah betul, yang betul salah. Akhirnya mereka akan mengundi pun dengan salah. Okey, jadi semua itu harus diperhatikan. Demikian juga tuan-tuan dan puan-puan, apa pula respon seterusnya, apa pula tindakan seterusnya daripada Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri
Tengku Zafrul yang juga telah membidas kenyataan tersebut daripada Najib Razak, yang kata Najib Razak tak ada satu sen pun wang negara diguna untuk bayar hutang. Alih-alih Menteri Kewangan kita kata itu semua tak betul. Tak betul. Jadi sudah diberikan penjelasan yang tebal, kata Speaker Dewan Rakyat, dan salinannya juga dilaporkan telah diberikan kepada Menteri Kewangan, yaitu Tengku Zafrul. Jadi setelah meneliti semua itu, adakah Tengku Zafrul juga akan membuat surat kepada Speaker Dewan Rakyat untuk menyatakan bahwa Najib Razak memang sah, salah, memang sah telah menipu, mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya ialah kita nantikan apa pula tindakan, apa pula yang akan bakal terjadi kepada penyokong-penyokong tegar dan setia kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Yang mana penyokong-penyokong ini apapun terjadi, mereka tetap melihat Najib tidak pernah bersalah. Najib hanya dipitnah. Tapi belum ada satu pun bukti menyatakan bahwa Najib dipitnah. Belum pernah ada. Yang ada ialah Najib memang salah. Semua bukti tertumpu kepada seakan-akan hampir pasti. Baru hampir pasti, belum pasti. Seakan-akan hampir pasti Najib bersalah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada buktinya yang menunjukkan Najib difitnah, lebih baik keluarkanlah sekarang. Keluarkanlah bukti itu sebelum Najib Razak masuk penjara. Sebelum Najib Razak masuk dalam penjara. Jadi lebih baik untuk keluarkan bukti itu sekarang daripada sudah masuk penjara, dah jadi status banduan, baru nak keluarkan bukti. Tetapi Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan Mahkamah Rayuan telah mengesahkan bahawa Najib 100% salah. Semua hakim, hakim pertama Mahkamah Tinggi menyatakan dia salah. Tiga hakim Mahkamah Rayuan juga menyatakan Najib bersalah. Jadi setakat ini salah semua. Najib satu pun tak betul. Ya, sekarang kita nantikanlah apa seterusnya pula daripada Mahkamah Persekutuan. Lima orang hakim Mahkamah Persekutuan yang dianggotai oleh hakim-hakim paling tinggi di dalam Malaysia. Setakat ini sudah satu rayuan ditolak oleh Mahkamah Persekutuan. Apapun kita nantikan, kita doakan yang terbaik bagi Datuk Seri Najib Tun Razak. Malaysia kita punya, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Pastikan Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye-bye.